Fighter! Kalian sudah tahu peraturannya. Ikuti perintah saya. Lindungi diri setiap saat bermain sportif. Touch glove. Balik sudut. Juri 1. Juri 2. Juri 3. Dewan juri. Timekeeper. Fighter ready. Fighter ready. Fight! Perbaikan peringkat di kelas strawweight. Silakan, Bung Bram. Terima kasih, Ovi. Ini dia Ahmad Muhaimin melawan Ahmad Sofian. Classic fight. Classic fight antara seorang grappler berhadapan dengan seorang striker di sini, Bung Bram. Namanya sama, gayanya beda. Betul, gayanya beda. Dan dua-duanya petarung tangguh, ya. Push, tendangan yang begitu keras, ya. Di sini terlihat Ahmad Sofian. Masuk ke kelas yang telat. Timing yang luar biasa tuh, Bung Bram, ya. Dia menunggu. Menunggu takedown-nya tadi. Menunggu takedown dari Ahmad Sofian. Dari Ahmad Muhaimin. Lagi masuk, Bang. That's a fall. Jadi follow up, kita lihat apakah akan dihentikan, apakah akan berhenti. Dan dihentikan oleh wasit Soma dan Ahmad Sofian. Memenangkan pertandingan ini. Masih belum. Oh, terlihat memukul belakang kepala kemungkinan, Bung Bram. Coba kita lihat. Ini dia. Oh, di sudah sini, jatuh. Lihat. Terjatuh langsung saja. Boom. Boom. Pukulan ground and pound yang telak sekali. Mari kita lihat. Ini. Oh, that's it. Di sini. Itu dia. Ya, pukulan ke belakang kepala dihentikan oleh wasit Soma. Wasit Soma. Karena pelanggaran yang dilakukan oleh Ahmad Sofian, ya. Di sini memang angle-nya tidak terlalu terlihat, tapi dari sudut pandang wasit lebih terlihat jelas di sini. Nah, kita lihat. Ini kita lihat dari sini. Ada sudutnya. Dua. Iya, itu dia. Ke belakang kepala, ya. Iya, elbow ke belakang kepala lagi. No doubt. Tiga kali di stop. Yang terakhir ya. Tadi tidak diragukan lagi, ya. Iya, tidak diragukan. Tapi memang sebenarnya tidak perlu menunggu tiga kali juga, Bung Bram. Jadi kalau memang satu kali atau dua satu kali terlihat memang itu pelanggaran, itu harus langsung segera dihentikan. Karena pukulan belakang kepala adalah pelanggaran terberat yang ada di MMA menurut saya. Karena belakang kepala itu adalah bagian paling vital yang ada di badan manusia. Ada otak belakang di situ, ya. Begitu banyak saraf-saraf. Kita lihat lagi. Di sini lagi. Satu. Nah, ini masih badan, rahang. Masih rahang. Itu wah, dia. Itu elbow, ya itu. Elbow-nya tadi. Terlihat di sini wasit Soma sangat jeli, ya. Pada saat tadi pukulan yang ke satu kedua itu belum terlalu belakang. Dan belum di belakang kepala. Yang elbow itu langsung ke belakang kepala. Wasit Soma segera memberhentikan di situ. Memang sangat jeli. Oh, kembali masuk. Lagi-lagi straight kanan yang sangat akurat, keras, dan timing yang sangat baik. Pukulan ya. Yang sama terus. Ahmad Muhaimin, dia mengejar takedown, ya. Dan dia selalu pukulan yang sama, straight, apakah itu straight juga? Hook kiri dari Ahmad Sofian ini sangat berbahaya. Tadi kita lihat bagaimana hook kirinya. Hook kirinya lagi membuat terjatuh. And that's a win. Hook kiri, ya, saya baru ngomong hook kiri. Tadi dan itu kan bulannya langsung. Dan langsung saja. Itu strip kanannya dan hook kirinya sama-sama berbahaya, Bung Bram. Dan tiap kali itu pukulannya knockdown berkali-kali. Masuk, telak, masuk, knockdown. Ya, akurasinya, Bung Bram. Akurasinya, timingnya, powernya. Powernya. Semuanya. Fitnya. Nah, ini dia. Replaynya. Masuk, boom. Nah, hampir saja. Nah, ini itu kena. Dia. Hook kirinya, ya. Hook kirinya yang benar-benar. Tapi tadi sudah benar-benar pandangannya kosong tadi. Waktu kena. Ini dia. Satu. Ini yang pertama. Ini yang pertama. Ini yang cukup parah nih, Bung Bram. Ya. Ini dia. Boom. Oh, itu sudah. Begitu keras, ya. Langsung terhuyung. Ini Ahmad Sofian memiliki salah satu strike. Pertarungan diberikan wasit Soma. Round pertama, menit ke-1, 27 detik. Dengan kemenangan KO dengan teknik striking. Kemenangan dari sudut biru, Ahmad Sofian.